Skuad Timnas Indonesia lengkap, ini prediksi starting 11 versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akun X Timnas Indonesia mengunggah video pendek berisikan persiapan latihan para pemain untuk berhadapan dengan Timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Timnas Indonesia sudah dipastikan lengkap dengan kehadiran seluruh pemain di Arab Saudi. Terpantau beberapa pemain seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, Jay Idzes, Justin Hubner hingga Nathan Choeaon telah bergabung dengan latihan Timnas Indonesia. Dengan persiapan kurang dari 3 hari lagi, Timnas Indonesia pun sudah semakin padu dengan dipimpin oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports Center, Jeddah pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Martin Paes dan Justin Hubner sudah dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena penyebab yang berbeda. Ketika perpindahan federasi Martin Paes disahkan FIFA pada pertengahan Agustus 2024, pendaftaran pemain untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah ditutup pada awal bulan lalu. Sementara, Justin Hubner harus menjalani akumulasi kartu kuning. Bek berusia 20 tahun itu telah mengantongi 2 kartu kuning ketika Timnas Indonesia berkancah di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga ini, Shin Tae-yong akan lebih mudah memadupadankan pemain dengan gabungan pemain senior dan junior. Untuk posisi kiper utama, Hernando Ari masih akan dipercaya mengingat Martin Paes belum didaftarkan PSSI untuk laga perdana ini. Di lini belakang, trio benteng pertahanan pun akan kembali diperkuat dengan kehadiran Rizky Ridho, Jay Idzes, dan Sandy Walsh. Di posisi sayap, ada Kelvin Verdong dan Asnawi Mangkualam yang bisa mengalirkan bola dari sisi lapangan. Di posisi tengah, kehadiran Tom Haye, Nathan Choeaon dan Ivar Jenner pun akan menjadi nilai plus untuk menyalurkan serangan ke arah tengah. Di lini depan, ada Ragnar Oratmangun dan Rafael Struik yang masih menjadi kepercayaan Shin Tae-yong untuk tampil. Rotasi pun dapat saja dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan ini karena beberapa pemain tidak dalam kondisi terbaiknya karena belum mendapatkan menit bermain di musim anyar. Sebut saja Tom Haye, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand yang belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di musim anyar. Berikut prediksi daftar starting 11 Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia: Hernando Ari, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, Jay Idzes, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struik.